Selamat datang di PT Idea Indonesia Academy TBK. PT Idea Indonesia Academy TBK atau yang dikenal dengan Idea Indonesia adalah perusahaan yang bergerak pada bisnis pendidikan dan pelatihan bidang keahlian perhotelan, kapal pesiar, restoran, pastry bakery, culinary, dan culinary arts. Melalui dua anak usahanya, yaitu PT Idea Indonesia Propertindo dan PT Idea Hospitality Management, Idea Indonesia juga menjalankan bisnis akomodasi hotel dan restoran komersial, serta bisnis operator hotel edukatif atau Teaching Factory Management. Berbeda dengan akademi atau pelatihan lainnya, Idea Indonesia berhasil mengintegrasikan proses pelatihan ke dalam operasional bisnis komersial yang disebut Teaching Factory. Metode ini menciptakan berbagai keunggulan bagi program pendidikan dan pelatihan di Idea Indonesia, antara lain fasilitas pelatihan berstandar industri, seluruh pengajar adalah praktisi industri, dan materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan berbagai keunggulan ini, pada 8 September 2019, Idea Indonesia dianugerahi penghargaan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan bidang jasa perhotelan terbaik tingkat nasional dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Muhajir Effendi, MAP. Kedepan, visi Idea Indonesia adalah menjadi perusahaan kelas dunia untuk pelatihan dan operasional bisnis hospitality yang terintegrasi, yaitu dengan mengintegrasikan pelatihan ke dalam operasional hotel komersial dan edukatif untuk mengembangkan talenta pariwisata Indonesia, seiring dengan rencana ekspansi bisnis perusahaan. Dengan keunggulan ini, semakin banyak calon peserta mendaftar untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di Idea Indonesia. Tercatat, 2.500 lebih pendaftar dari berbagai kota mengikuti seleksi masuk Idea Indonesia pada tahun 2019-2020. Oleh karena itu, Idea Indonesia telah menetapkan rencana ekspansi pembukaan 20 cabang dan mengoperasikan 20 hotel Teaching Factory di seluruh Indonesia. Hal ini untuk mendekatkan Idea Indonesia kepada lulusan SMA, SMK, MA di penjuru Indonesia. Dengan konsistensi keunggulan yang terjaga, Idea Indonesia dipercaya lebih dari 600 hotel berbintang dalam dan luar negeri untuk bekerja sama dalam pemagangan dan penempatan kerja. Dengan jaringan kemitraan yang besar ini, Idea Indonesia dapat menempatkan kerja seluruh peserta pelatihannya. Baru-baru ini, selain hotel, lulusan Idea Indonesia terserap bekerja di beberapa sektor antara lain bandara, pelabuhan, rumah sakit, catering, perusahaan umum, dan gedung-gedung perkantoran di seluruh Indonesia. Idea Indonesia Propertindo. PT Idea Indonesia Propertindo adalah anak usaha Idea Indonesia yang bergerak pada layanan bisnis hotel komersial dan restoran. Hotel pertama yang dibangun oleh Idea Indonesia Propertindo adalah Idea Grande Hotel. Hotel berstandar bintang 3 dengan 113 kamar, 12 meeting room, dan 1 grand ballroom, kafe, dan restoran. Idea Grande Hotel adalah teaching factory bagi Idea Indonesia, di mana seluruh peserta pelatihan tinggal, belajar, dan terlibat langsung dalam operasional hotel. Hal inilah yang menjadikan alumni Idea Indonesia lebih berpengalaman dan lebih siap terjun menjadi profesional di industri hospitality. Idea Hospitality Management. PT Idea Hospitality Management adalah anak usaha Idea Indonesia yang bergerak dalam bidang operator hotel edukatif atau Teaching Factory Management. Berbeda dengan operator hotel yang ada,
Idea Hospitality Management mengoperasikan hotel komersial sekaligus pusat pelatihan perhotelan. Kehadiran Idea Hospitality Management menjadi solusi rendahnya tingkat okupansi dan revenue hotel, baik karena pandemi atau karena low season. Keunggulan hotel yang dioperasikan oleh IHM antara lain, 1. Peningkatan okupansi hotel karena peserta pelatihan tinggal di hotel. 2. Peningkatan okupansi meeting room untuk proses belajar peserta pelatihan. 3. Peningkatan F&B sales untuk catering peserta pelatihan. 4. Mendapat sumber revenue baru dari laundry dan kebutuhan sehari-hari peserta. 5. Fixed cost operasional dapat ditekan karena operasional didukung oleh peserta pelatihan. Keuntungan peserta pelatihan antara lain, 1. Fasilitas pelatihan dan praktikum standar hotel berbintang. 2. Dibimbing langsung oleh HOD hotel dalam belajar teori dan praktikum. 3. Terlibat langsung dalam operasional industri. 4. Lebih siap skill, knowledge, attitude, dan mental untuk terjun ke industri. Inilah kami, Idea Indonesia.